Hai guys, ini ada Batman Forever Batmobile. Nah, kita jumpa lagi di Sebangian Family guys ya. Kita mau review nih guys. Review lagi Batman Forever Batmobile. Jadi ini Batman Forever 1. Nah, ini uniknya guys, tuh Treasure Hunt guys. Di 2024 ini dia lot C ya, kalau nggak salah ini 2022 nih, tuh DC ya. Jadi ini 2022. Oke, punya nih Batman Forever. Jadi dia serinya Batman Forever Batmobile. Nah, di sini biasanya harusnya ada tulisan TH-nya, guys. Bukan TH sih, lambang api lah. Lambang api kalau dia itu menandakan dia adalah Treasure Hunt. Nah, di sini kita lihat cari-cari belum ada ya, guys ya. Nah, ini Treasure Hunt tuh, guys ya, tuh. Tulisan Treasure Hunt-nya. Guys, ini buat grillnya ya guys ya. Ini mobil Batman banget, Forever. Bagus. Ini dia dapat itu dari DC dan Batman Forever. Batman ya, nomor 3 dari 5. Nah, untuk ini sendiri nomor 106 nih guys. Nah, gimana guys? Kalian bakal koleksi juga gak nih untuk Treasure Hunt? Nah, nih kita for info juga untuk kalian. Ini Treasure Hunt kita di 2023 udah buka juga yang ini ya guys ya, tuh kita punya yang ini Dodge ya. Ini Treasure Hunt ya guys ya, tuh ada lambang apinya, makanya tadi saya cari lambang apinya nggak ada ternyata. Nah, ini juga ya guys ya, Subaru ini juga salah satu nih guys. Ini kalau nggak salah tahun 2023 sih harusnya nih, atau 2022 ya. Ini 2022 nih kita dapat ya, ini 2022 guys. Nah, ini guys lambang apinya. Nah, dia termasuk Treasure Hunt juga ya guys. Nah, jadi kita punya dua Treasure Hunt yang udah kita buka. Kita juga punya juga sebenarnya 2023 sih ini ya guys ya, Volkswagen ya. Jadi kita punya juga, cuman nggak kita buka dia. Nah, itu guys. Jadi kalau yang TH-TH itu dia ada ambang HP-nya ya, Treasure Hunt. Ini lucu juga nih guys tuh. Buat kalian koleksi, buat anak kalian nih, si Kenjo suka banget. Nanti kita mau coba buka aja mobil fantasi ini. Nah, oke guys, kita mau ini lagi ya, review di koleksi kedua guys ya. Stay tune guys, thank you for watching. A few moments later. Hai guys, jumpa lagi di Sebangian Family. Kali ini kita udah di koleksi kedua Abang Kenzo. Waktunya kita mau review Batman Forever Batmobile guys. Nah, ini kenapa kita beli, karena dia adalah Treasure Hunt tuh guys ya. Kami bisa lihat detail tuh, ada Treasure Hunt ya guys ya, tuh. Ini Treasure Hunt, dia Batman ya guys tuh. Oke, punya guys buat kalian koleksi nih. Dia nomor 106 ya, dari 250. Nomor 3 dari 5 nih guys tuh Batman-nya. Bagus banget buat kalian koleksi. Nah, ini Metal Trading Indonesia. Untuk ini sendiri guys tuh. Oke banget nih guys tuh. Dia buatan 2022 nih guys, castingan baru guys ya. 2022 untuk ininya, Batman Forever-nya. Cuman dia masih base plastik nih guys kayak ini. Nah, ini kita mau langsung ini aja ya. Kurang lebih begini lah ya, untuk Batman Forever guys tuh. Cuman menang ini aja nih guys, ada. Langsung kita show aja ke kalian guys, biar kalian bisa ini dulu sebelum kalian membeli guys. Nah, gimana guys menurut kalian, oke punya gak nih buat kita koleksi si Batman Forever ini guys, Batmobile. Bagus banget sih guys ya, buat kalian koleksi, buat di rumah, atau buat anak kalian guys. Yang penting kita kalau salah Batman udah punya juga sih guys, salah satu mobil Batman juga nih. Kita mau ambil juga. Nah, ini dia Batmobile. Ini guys ya, ini Universal Studio tapi guys nih. Tuh, ini mobil Batman juga nih guys, bagus. Batmobile guys ya. Biasanya masih plastik. Gimana guys, kalian bakal ngebeliin nggak nih untuk regular Treasure Hunt ya, Batman Forever?
beli aja sih guys, buat kalian koleksi ya, buat anak kalian pasti suka. Nah gitu guys. Nah ini dia dapat juga license-nya guys ya, dari DC tuh guys, Batman Forever dapat juga license-nya. Nah ini tuh Batman dari 35 ya, 3/5 ya, nomor 106/150 nih guys. Gitu guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya guys ya, untuk dukung terus channel Sebangian Family guys. Hope you like our video guys. Thank you guys for watching. Bye bye guys. Thank you.